Ya aku makasih banget ya Mbak Zaza mau merawat anak saya. Ini jadi anak pertama dari Bu Dini ya? Iya. Sedih kenapa Mas? Sedih kenapa? Nggak lihat waktu lahir ya? Nggak apa-apa. Harus tegak laki-laki. No, no, cina. Budini gitu. Maunya pengennya gitu. Boleh nggak Pak? Ya. Yeah. Mau langsung dibawa? Dininya? Pulang ke sana. Ya silakan saja, saya tanggung jawab itu aja Bapak Ma. Jangan artinya. Iya. Mana gue kemana mending gitu, Dini kemana? Pakai biarin. Pengennya dituntun terus. Iya maksudnya. Dampingi terus. Obat jangan hilang. Di kamar. Itu di kamar. Bukan, itu di belakang. Jadi kan setelah aku pulang nanti kan pasti keluarga aku senang kalau aku udah bawa ini, mungkin dia bisa menerima kekurangan, nanti aku bisa itu kan mudah-mudahan nanti lebih baik daripada yang sekarang. Oh jadi mau langsung dibawa aja? Iya. Gitu udah yakin ya? Kapan? Ya semisalnya secepatnya. Oke ya udah. Kalau gitu fotoin KTP, nanti saya urus tiketnya. KTP nggak ada? Udah hilang kan dulu, udah lama di sini kan. Suka dijalan-jalan diambilin orang. Nah terus gimana? Ya naik bis aja kalau bisa gitu. Kan ada di sini juga ada langsung yang ke lewat kampung aku kan, Padang. Naik bis ke Padang nyampe berapa lama? Paling lama 3 hari 3 malam. Jadi intinya mau naik bis aja nih, yakin? Iya, yakin. Jadi kan lebih... Berapa sih kalau naik bis? Kalau 2012 lu masih agar 500-an, kalau 500. Kalau sama makan-makan habis, hampir 1 juta. Nama saya mau langsung. Bisa nanti. Sama nenek nggak mau ya? Oke, jadi mau langsung dibawa Bu Dini? Pengennya gitu sih. Ya harus pasti, bukan pengennya, harus ya, pasti kalau udah begini. Biasanya aku siap-siap. Pasti. Soalnya masalah gini, tadi kan barusan Mbak Novi bilang masalah tiket ditanggung sama Mbak Novi. Tidak, hanya memancing aja supaya Mas yang bertanggung jawabnya. Kesananya harus benar-benar. Aku mah enggak sih mau, pengennya kan mau bawa ini ke pulang kan gitu kan. Cuman aku ada juga ya pikiran kedua, maksudnya aku pengen lanjut usaha lebih maju di sini kan. Ya, itu kan. Cuman yang tadinya aku mau maju teh, ya, mau maju itu kan kena terlambat masalah modal gitu. Cuman lebih baiknya aku kan pulang, mungkin buka lembaran baru, usaha di sana. Ya. Hidup baru kan gitu, miskin di Padang. Iya, mungkin dininya bisa lebih baik dari sekarang. Buka suasana baru, hidup baru gitu. Mungkin di sana lebih, keluarga kan udah di sana semua, maksudnya memang asli di sana gitu kan, memang lebih berarti ke sini kan. Gitu. Nah, terus bisnya itu dari mana? Apanya? Bisnya. Di sini juga ada, disadangkan ada perwakilan orang Padang di situ kan. Bis langsung Padang. Oh ada Pak. Apanya? Bis Sadang. Langsung ke Padang. Bis yang ke Padang. Ada. Oh ada di sini dekat. Iya di sini disadang. Disadang di Cibungur gitu. Full khusus. Mau berangkat kapan jadi? Kamu pengennya secepatnya. Ya secepatnya kapan? Pokoknya kalau bisa ya besok gitu. Karena kalau mau bulan puasa ini kan
itu rawan misalnya dua kali lipat itunya kan, karena rawan di sana juga beda. Ya kalau mau lebaran iya, kali lipat harganya. Iya. Kalau sekarang masih tetap normal. Biasanya kalau harga tiket sekarang 600-700 kan bisa di atas juta besoknya kan gitu. Jadi bukan buat lagi, lebih rawan lagi gitu kan karena loba begal gitu. Yaudah gimana Pak besok? Jadi kan? Lusa, tanya dulu sama dulu. Dini, si Mas sekarang kan udah suami istri. Bapak bilang ngobrol nih ya. Sekarang Dini sama Mas Agus udah suami istri, walaupun siri tetap udah diizinkan, udah hijab kabul. Nah, sekarang Dini rencana mau dibawa ke Padang, mau dipertemukan dengan keluarga, mau usaha baru. Sama buka lembaran baru di sana, nah, hidup di Padang. Oh iya. Iya, suatu saat bapak juga kalau punya rezeki, pengen lihat ke sana. Ada umur panjang, ada rezeki, pengen lihat ke sana. Ayana arek di etakan, direncanakan, Ayana. Iya. Iya. Nanti ongkos aku dari aku. Gitu. Tapi kayak ke dituhlah ke Jakarta lah, cicing di Jakarta gitu. Nanti tergantung sih Mas. Kan kalau udah nikah kan kepala rumah tangga suami. Ya, barang. Mau meninggalkan bapak. Bapak mah di sini Purwakarta. Jadi mau ikut ayah. Nanti hidup baru Dini di sini sama di Padang. Padang. Tapi enggak ketemu bapak. Bapak kan di sini, enggak ikut. Dini boleh mau pulang ke sini main sama siahannya bareng-bareng. Iya, pingin ke Padang iya boleh. Liburan. Betul, betul. Mau. Oke. Okay. Emang berangkatnya itu kalau ke Padang jam berapa? Itu sekitar jam 10 pagi atau jam pagi. Bukannya malam kan? Bukan. Biasanya? Kalau kita ngambil kalau tiket malam kan lama nunggunya kan, kalau ngambil tiket pagi gitu kan. Jadi kalau jam 10 pagi kita harus berangkat. Berarti ini kita beli tiket dulu buat besok gitu? Iya, beli tiket. Jadi kan kita berangkat pagi, jadi jam udah maghrib udah nyebrang laut kan gitu. Udah nyebrang ke seberang gitu. Oke, berarti ini kita beli tiket dulu gimana? Boleh. Boleh. Ya, kita beli tiket dulu buat besok gitu ya? Iya, pesan dulu. Gitu ya Pak? Ikhlas Bapak? Ya maksudnya bukan ikhlas, ini kan belum ada dari keluarga yang mau diambil. Ya Bapak sih boleh-boleh aja ya, Oke. Itu silakan. Tapi kan Bapak kan belum kompromi sama uangnya. Gak punya uang, punya bibi. Jadi istilahnya harus kompak gitu istilahnya. Berarti Bapak ngomongin dulu ya Pak? Iya, ngomongin dulu. Di. Panggil. Luar nanti di kubur. Ini kan rencana. Ini mau diambil ke Padang. Mau dibawa? Si Mas tak sepatnya. Kapan? Kan harus ada persetujuannya. Setuju orang tua, udahlah setuju. Tapi kan harus ngobrol ya. Dari uangnya, dari bibinya gitu. Kira-kira bener nggak? Pernah pulang ke Padang nggak, Agus? Belum. Belum udah tahu. Alamatnya apa nggak? Ya apal, karena masa nggak apal. Rumah dia. Ya terserah kalau masih apal. Kan udah tanggung jawab dia. Suami, betul. Akhiratnya. Kalau melepaskan. Sama aku kan dibawa ke sana kan lebih baik daripada sekarang kan buka lembaran baru gitu. Ya. Maksudnya Wak, kan di sana ada ibu, ada bapak, semua lengkap keluarga di sana. Nah dia mau buka lembaran baru, bikin usaha di sana. Masih itu aja nanti. Oke, kemarin udah bikin ini, udah lengkap. BPJS-nya yang penting dikasih aja kali Bu. Biar bisa berobat di sana kan gak masalah. Bisa nih kemarin itu. Dua minggu yang lalu kesini main, udah kabar ya, udah nyambung ini ya.
Mau ke Padang? Iya. Naik kapal. Mau Arab? Kok Arab banget? Arab. Mas. Ayah. Bapak. Ayah katanya. Jangan. Bapak. Ya lebih baik Bapak. Ayah sama Bapak. Ayahnya berarti mau ke Jakarta bareng kita. Enggak, nanti. Lain kali. Gimana Mas? Apanya? Coba itu yakinin keluarga dulu. Ngomong sama keluarga. Maksudnya kalau berarti udah aku bawa dari rumah kan berarti udah sepenuhnya tanggung jawab aku kan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut udah aku jamin gitu kan. Nyepetnya aku udah sampai ke Sumatera. Dunia akhirat ya. Mungkin mudah-mudahan nggak akan kusia-siakan, nggak itu kan lebih baik daripada yang sekarang. Kamu jangan nyari itu lagi. Nanti bisa berhenti. Iya, maksudnya kalau dini ya. Kalau aku kayak gini kan cuma di sini aja. Kalau di kampung nggak mungkin emang keluar. Di sini tuh sempat angkara, nggak ada saudara. Iya, makanya kan dia bilang lebih baik di kampung. Tapi ada saudaranya katanya di Jakarta ya? Iya, cuman aku malu aja. Malu, ini mah merasa kurang, ini kurang. Karena kerja aja mah cenderung kerja, orang punya apa, kerja di mana? Ada punya usaha di sini. Usaha? Iya, cuman aku enggak, memang aku sistemnya tambah mereka kan, aku harus bisa hidup kan gitu. Enggak mau nyusahin orang. Oh. Jadi keluar rumah, dibedain kayak dibedain. Tapi aku kan, kalau aku di sini kan ibu aku enggak pernah tahu. Kalau tahu aku kayak gini kan pasti sedih banget gitu kan. Ngapain ngasih gini-gini. Oke, berarti mau yakin bertanggung jawab sama Ibu Dini sepenuhnya? Sepenuhnya. Hasilnya mantap ya? Sampai akhir. Oke, fotokopinya? Lek. Nanti di sana usahanya apa? Ya doa aja bahwa buka lembaran baru, silahkan. Nanti kalau di sana kan kalau masalah usaha kan banyak gitu. Banyak usaha. Banyak penting jangan sampai yang kayak gini. Jadi kalau di Padang nggak mau rongsok. Kalau di Padang kan keluarga usaha gitu. Ya gitu ya Mas. Iya. Berobatnya jangan tepi angin. Jangan putus. Padang banyak rumah sakit kok. Iya maksudnya. Nggak bayar nggak? Iya gratis. Iya. Tapi mudah-mudahan. Udah dibayar di sini aja 35.000 sih. Iya. Mudah-mudahan ntar kan. Mudah-mudahan bisa tanpa obat lah gitu kan. Tapi tetap nggak boleh putus obat sampai dokter bilang oke, ini udah sembuh total. Tapi selama dokter belum mengucapkan itu harus wajib ya. Jangan sampai di sana parah kita baunya bingung dari Padang nanti. Iya, maksudnya kan aku udah bilang tadi kan dari ujung kaki sampai ujung rambut itu tanggung jawab aku mau gimana. Nah nanti saya kasih handphone ya, saya beli dulu. Jangan dijual sekali lagi ya. Itu komunikasi untuk kita semua ke Ibu Dini. Iya Mas, kan Ibu Dini nggak bisa ngutak-atik nih, cuman Mas yang bisa ngutak-atik kan untuk video call, untuk WhatsApp nanti. Jadi jangan sampai itu handphone dikemana-manain. Ya kasih, mana HP-nya? Nanti belum beli dulu. Banyak lah, hancur terus. Iya dibanting-banting ya Pak. Kita masih daun banget sekarang enggak. Sekarang berjangan ya. Enggak, di sini sekarang bagus. Di sini juga enggak banyak ini. Teknologi orang baik. Ya. Kalau makan gua ayam mah. Oh, minta ya. Gua ada uang 2.000 enggak? Minta. Enggak banyak. Paling jajan apa sih es dia? Kalau di sini ya. Kalau dilarang nurut sih. Enggak berpet gitu enggak. Tapi obatnya tetap rutin kan ya? Tetap. Ya di alas sama ibu. Iya. Kenapa enggak dibawa ke sana tuh? Karena kakak saya kasihan kan. Nganterin obat, nganterin makanan, bolak-balik. Iya, betul. Jadi udah lebih nanti lebih menyesakan saudara-saudara. Orang yang satu sakit didiemin nanti. Bukannya itu yang sakit, ikut sakit. Iya. Lebih-lebih marah dari itu nantinya. Oke. Jadi udah yakin ya Mas ini ya? Keluarga gimana? Setuju. Kalau Mas Agusnya
setuju dunia akhirat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini saksinya banyak ya Mas ya? Saksinya nih. Saksi keluarga. Kalau berobat ini nggak bayar nih. Nanti di sana. Nggak bayar. Karena ini juga nanti harus bayaran kurang. Nangis ini untuk udah bayar. Ya kalau bayar mah di sini aja, malah di sini kan bisa kan ya? Bisa, bisa. Selalu lecakan yang udah mati, katanya di kenetakan kan, oh ya udah bayar. Bulan, sebulan sekali. Enggak, udah emak aja yang bayarnya. Nah, sekarang tugas Mas, kita cari baju. Gak mungkin Mas, maaf ya, maaf banget ini mah ya, bukan kita ngehina. Mas harus pakaiannya bersih, ya. Aku memang ya dibilang tadi kan jangan kan buat gak apa-apa beli poncara sana poncara mereka mandi naon gitu aduh gua lu ikut apa itu nih arah bubur yang ikut oh nanti kita mau beli baju Budi mau ikut mau ikut ya sekalian beli tiket ya tiket berangkat buat besok ya kemana ke Padang katanya ke Padang Padangnya besok yang pasti aja yang pasti besok atau lusa yang pasti nantinya kalau ada lebih sekarang kan bagus cuman kan terlalu cemburu banget gitu kan jadi besok pagi aja gitu kan jadi ya besok kan sekarang, kita beli dulu pak ya beli tiket sekarang langsung berangkat besok jam 10 atau jam itu gimana wah artinya berangkat juga dari sini mas iya bapak iya atau iya, ibu mas, supaya iya. Tahu ya aku ikut juga nanti aku datang ke sini lagi ya jadi kan, besok nganterin kan nanti kan udah pesan tiket kita bareng-bareng atau seminggu lagi misalnya seminggu depan udah mulai puasa tapi pak puasa udah mulai puasa kalau udah puasa kasihan di jalan takut dua kali lipat tiga kali lipat puasa. Oh mahal iya jadi kalau ke Sumatera kan naik like now sih mobil bis kaya narap kaya puasa tapi kaya narap Selasa puasa Selasa kalau ikut Arab ya lain Arab Besok. Gimana? Besok atau lusa? Kita beli tiket nih, soalnya nggak bisa di cancel. Oke, sekarang nggak apa-apa. Besok aku pengen, ya aku pengen yang cepat gitu, cepat sampai jadi aku cepat. Besok atau lusa? Karena gini, atau Senin. Terburu-buru, artinya kita kan belum persiapan. Model dini, tas dini, pakaian dini, kan disiap harus disiap. Senin aja ya Pak, berarti? Senin. Apanya? Berangkatnya, besok kan Minggu. Nanti lah itu ya nggak apa-apa kalau mau Senin-Senin gitu kan soalnya kita beli tiket dulu jadi kalau beli tiket jangan dibatalin ya itu cancel nanti angus kalau yang di sini kan misal kalau kita beli tiket buat pagi kan langsung berangkat pagi kan cuma kalau udah lewat waktu jam segitu memang udah angus gitu kan kalau jam segini ada nggak biasanya secepatnya sekarang sore jam berapa sekitar jam 7 paling jam kita jam 5 juga ada jam 5 sore iya wah di coba video bang sama bapak ini di sama bapak ini naik milih-milih malam mau rencana jam 5 jam 5 ayeuna mau hari ini beli tiket pemberangkatan mobil jam 5 ada yang ke Padang hari ini? Iya. Apa mau besok? Besok apa hari ini? Bagus. Hari ini? Iya hari ini. Budi belum itu baju. Iya beli baju. Mas Agusnya udah siap-siap di sininya mau berangkat. Iya kalau aku mah memang udah nggak ada apa-apa gitu. Ya ketemu dulu mah dulu. Bawa apa-apa? Bawa baju di mana? Kan kemarin baju dan ada di roda baju. Ketemu sama kasihan, udah tua banget nggak sadar. Ya, izin Naila kesana, pernah udah nggak bisa jalan. Oh ya ya nggak apa-apa. Ini kan kita beli tiket doang, makanya kalau beli tiket entah untuk hari apa kan jadi biar pasti di sana. Sini dulu sedikit dulu. Iya. Dia mau Novita ikut. Enggak, aku ikut ke Padang. Enggak apa-apa. Dia makan buah kok semuanya. Itu emang guna. Neng, lalu kata tuh itu. Iya, iya, makasih, Pak. Neng, dalam waktu itu tangan yang begini. Berdiri. Gimana? Mas, Senin, apa? Iya, aku tergantung aja. Bapak, ada apa, Pak? Beli tiketnya buat hari apa? Ya kalau mau berangkat besok, cuma besok atau Senin? Kan belum puasa atau Senin? Iya, maksudnya kan malamnya udah sebelum puasa aja, gitu? Oh, sebelum puasa, biar nggak paham. Kalau puasa kan, kalau udah puasa kan udah naik. Besok pagi bisa nggak? Bisa. Ada nggak mobil besok? Ada, cuma ada, tapi tetap belinya sekarang.
sekarang, Kak. Oh iya, belinya sekarang. Iya. Itu mobil apa namanya? PO apa? Itu NS ada NS. Mobil Padang semua. Gimana, Pak? Semen. Yang ini kan udah ini yang datang. Besok. Kalau besok ini mepet deh, Mas. Mepetnya kan takut ada yang ketinggalan baju atau apa. Iya, maksudnya kalau ke sana kan kita nggak bisa terlalu banyak bawa. Oh, bawa barang. Seperti bawa barang, bawa barang. Ini juga sedikit. Ini kena kemebus. Awas, muntah, takut muntah. Tolong dituin, terus. Jangan terlalu jauh dengan Dini. Dini kemana, ikutin. Iya, maksudnya tinggal nabung bangkunya ambil. Kalau ini minta bantuan dari sekuritas setempat. Ya. Kalau ada apa-apa. Kita nitip ya, Mas, ya. Pokoknya ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, video call Bapak. Kalau nggak saya, telepon aja. Nah, udah bilang kan kalau udah di sini kan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tanggung jawab, Mas. Iya. Ya. Karena dia udah. Mas juga pasti udah tahu karakter Bu Dini lah ya. Kan udah bertahun-tahun Pak kenal ya. Dari 2020 sekarang 2024. Ya, pasti kan kalau Dini juga kan pasti nurut sama aku. Oke. Ya udah. Ya Pak, berarti langsung beli. Nah kita juga beli baju ya Mas ya. Seenggaknya untuk berangkat lah gitu. Jadi terus beli alat mandi semua untuk di jalan juga ya. Gak apa-apa ya, bukan kita menyinggung. Ini mah yang maksudnya untuk kebaikan. Kebaikan. Ya, ya udah yuk kita beli yuk. Naila sini aja ya Pak. Naila di sini aja ya. Naila. Boleh kalau nggak nangis. Nggak mau nangis. Yuk Mas, ayo Bu Dini mau ikut. Yuk. Ya udah Pak, berangkat sebentar ya Pak. Hati-hati. Oke, guys, ini kita sama Bu Dini sama Pak Agus mau ke mana? Pasar apa? Pasar. Oke. Jadi Naila ditinggal mau ketemu sama saudara-saudaranya di sini. Ada uaknya yang udah lansia ya. Jadi nggak bisa jalan, makanya Naila mau dibawa ke rumahnya. Kita tinggal aja Nailanya, pasti dibawa lagi tapi. Ya oke, kita beli baju dulu ya. Habis itu baru kita beli tiket satu-satu. Kemudian terus ganti.